Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman penghobi tabu lampet semuanya, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini kita akan review tin ungu ya teman-teman, karena dia nggak berkembang, daunnya pada rontok. Jadi tadi kita cek ya, kita cek dal akarnya, ternyata ada busuk akar. Kemungkinan karena terlalu basah ya, karena kita taruhnya itu di bawah talang persis. Nanti kita tunjukkan teman-teman. Terlihat teman-teman, perkembangan akarnya itu tidak terlalu bagus, dan tadi akar lama itu hitam-hitam semua. Jadi tadi akar baru yang kelihatan lebih bersih. Nah, seperti ini terlihat. Bahkan nggak ada daunnya, rontok. Nah, kita cek kembali. Nah, inilah lika-likunya nanem ya teman-teman ya. Kita kembalikan. Kalau prediksi saya memang terlalu basah teman-teman, karena kita memang pas di apa namanya ya. Nah, ini banyak tuh. Cacingnya banyak banget, gede. Nah, ini terlalu basah, kemudian tanahnya juga terlihatan banget ya, terlalu basah. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini tadi yang apa, akarnya hitam, busuk akar teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Mudah-mudahan sih masih bisa terselamatkan. Oke, kemudian kita kembali. Ah, batunya. Nanti kita kasih media tanam baru juga, yang kemarin baru kita beli. Ini cukup saya kira ya. Nah, kemudian karena lumayan mahal teman-teman, tin ungu ini masih mahal harganya. Setengahnya kita kasih media tanam, mudah-mudahan sih kembali bersemi. Kembali bersemi seperti ini. Jadi di media tanam ini memang dia kecampur sama sekam, tanah, dan pupuk teman-teman. Jadi ngerasa cocok sih, saya pribadi juga ya ngerasa cocok. Mudah-mudahan setelah ini kita pindah juga tempatnya ya, jangan di bawah talang persis. Oke, mudah-mudahan kembali nyaman sih, masih ada tanda-tanda sebuah kehidupan. Kita pindah ke yang agak apa ya, jauh dari air biar nggak terlalu ke siram apa namanya, potnya ke siram air. Kita cuci tangan dulu. Kita buang sampahnya dulu. Oke, terlihat teman-teman lebih segera. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lagi ya. Tinggal apa namanya, menunggu perkembangannya dulu nyaman, lalu dia mulai muncul tunas-tunas baru. Memang kondisi akarnya sedikit banget tadi.
Oke. Terima kasih.